Video budget termurah, syuting pakai kamera handphone, ngedit sendiri di handphone, semoga tetap terhibur, cerita itu. Maksudnya terhibur, amalkan kuota Anda. Penonton jangan lupa like, subscribe, share, apalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama CEO PT Halusinasi Jomblo Sejahtera. Kalau jomblo harus sejahtera, kalau belum sejahtera, jangan jadi jomblo. Apa? Disuruh nonton sinetronnya Gita? Haduh! Sinetron tuh norak! Saya akan kembali untuk menghancurkan keluarga kamu semuanya! Beberapa waktu ini, YouTube channel saya dibajak lagi oleh Gita Sinaga. Terpaksa, karena konten-konten dia tidak menarik, saya akan mengambil alih kembali YouTube channel ini. Kali ini, Bu CEO mau curhat. Karena Bu CEO lagi kesel banget. Sampai gak bisa tahan emosi. Padahal Bu CEO kan harus tetap menjaga attitude di depan para karyawan. Aduh, gak baik nih seperti ini. Bu CEO baru-baru ini disuruh Gita nonton sinetron terbarunya. What? Norak! Sinetron itu norak, Gita. Norak! Gak akan Bu CEO tonton. Bu CEO tuh gak mungkin nonton sinetron. Pasti Bu CEO nonton news. Atau kalaupun pengen nonton serial, ya serial Netflix kek. Atau film Hollywood kek. Come on. Sombong amat. Terus Bu CEO disuruh kasih tahu ke semua karyawan-karyawan Bu CEO yang tersebar luas di jagat raya Indonesia ini untuk ikut menyaksikan sinetron terbaru dia. Ya kali. Masa seorang CEO PT Halusinasi Jomblo Sejahtera memberikan rekomendasi sinetron? Kau tahu enggak sih kalau karyawan-karyawan Bu CEO itu selalu menyaksikan hal-hal yang kekinian. Sinetron, aduh enggak banget deh. Pasti harusnya film-film yang keren. Serial-serial Netflix yang wow. Kalau sinetron mah capek deh. Aduh, Gita, tolong deh. Makanya main film dong. Atau bikin apa kek? Kalau zaman sekarang web series gitu kek. Apa kek? Sinetron. Norak. Norak. Bu CEO, jangan terus-terusan ngajak ribut deh. Kenapa sih sinetron dibilang norak? Padahal kan gue lagi minta tolong sama Bu CEO untuk kasih tahu sama karyawan-karyawannya buat yang nonton sinetron terbaru gue. Tapi kok tanggapannya malah begitu sih? Gue tahu banyak banget yang gak suka sama sinetron di Indonesia. Yang bilang sinetron di Indonesia ini identik dengan ceritanya begitu-gitu aja, gak jelas, lebay, norak, gak pengen nonton. Ya. Oke, sinetron dianggap norak juga gak apa-apa. Tapi harus diingat dong, dari dulu sampai sekarang sinetron masih tetap ada. Karena apa? Karena dia tetap punya pencintanya sendiri. Gue berharap sinetron pun mampu dianggap sebagai karya seni yang patut untuk dihargai. Tayangan YouTube kali ini, gue pengen mengajak kalian untuk melihat proses kerja kreatifnya produksi sebuah sinetron itu seperti apa sih? Seberat apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan? Dan kalau kalian mungkin mau meluangkan waktu buat menonton atau menyaksikan salah satu dari judul-judul sinetron yang ada di Indonesia, mungkin kalian bisa tahu bahwa ceritanya gak seburuk itu kok. Udahlah Bu CEO, nonton aja dulu trailernya. Atau nonton deh video YouTube ini. Nanti kan kalau suka jadi malu sama Ake. This is my new YouTube video. Gita Sinaga, bukan CEO PT Halusinasi Jomblo Sejahtera. Selamat menyaksikan. Jadi hari ini hari kesekian syuting untuk aku. Pagi-pagi kita bangun, kita
bentar lagi syuting di Puncak. Mudah-mudahan karyawan-karyawan Bu CEO mau ya nonton sinetron terbaru karya. Nonton sinetron terbaru kembarannya Bu CEO. Kalian jangan pilih kasih makanya. Judulnya Doaku. Shot 1, shot 2, take 1. Action! Jadi kita sekarang udah jam hampir jam 1. Masih ada beberapa scene lagi. Beginilah pekerjaan saya. Mudah-mudahan sinetron barunya Bu CEO enggak ada. Ini sinetron barunya Gita. Bisa menghibur, bisa berkesan, dan bisa banyak hal yang bisa yang bisa mulu ngomongnya. Pas. Ntar deh, gue ngomong lagi soalnya udah mulai ngantuk. Start, oke, sambung ya. Aduh, paling tinggi. Majuin aja lagi. Majuin lagi. Bisa kedorong lagi jidat gua. Jangan. Pecah enggak? And action. Kamera. Ra. And action. Tolong, tolong. Ini enggak mau.
Sinta itu memang istri sahabat. Sebenarnya ada satu korban lagi wanita. Korban terbawa arus sungai yang sangat deras. Aku titip dulu kepada kamu ya. Lo mau ngangkat bayi itu jadi anak kita? Kagak, gua kagak mau. Gua kagak setuju. Perempuan ini adalah ibu kandungnya Lulu. Namain dia bunyinya supaya dia jadi anak yang rendah hati. Padahal sebenarnya mereka itu kan kakak adik. Tapi sayang, takdir memberi mereka nasib yang berbeda. Udah ada karyawan-karyawan. Bu Sio cuma pengen bilang, tadi Bu Sio lihat trailernya. Bu Sio udah gak sanggup karena menyaksikannya. Bu Sio cuma pengen tahu. Kasian banget deh. Bu Sio udah diceritain sinopsisnya. Kasian banget anak ibu gak tahu ibunya siapa. Gue karyawan kalau mau nonton-nonton, kalau gak juga gak apa-apa. Tapi Bu Sio gak bisa ngebayangin kok jadi anak itu kayak gimana. Udah ya Bu Sio, jangan sanggup lagi. Bye.